Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat SD Muci. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bu Guru Ella harap kabar anak-anak semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Bu Guru Ella, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materi bersih itu sehat. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa anak-anak menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu ya, untuk mencatat materi-materi yang akan Bu Guru sampaikan hari ini. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang najis dan wudu, bagaimana tata cara wudu. Hari ini kita akan belajar tentang tayamum. Apakah anak-anak tahu apa itu tayamum? Ya, tayamum berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Tayamum adalah mengusap tanah yang suci pada muka dan kedua tangan sebagai pengganti wudu atau mandi wajib dengan beberapa syarat dan rukun tertentu. Tayamum adalah keringanan yang Allah berikan bagi orang yang kesulitan mendapatkan air atau orang yang tidak diperbolehkan menggunakan air karena sakit. Nah, beberapa berikut adalah yang diperbolehkan, orang-orang yang diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum. Yang pertama, ketika kita tidak ada air. Artinya kita sudah berusaha mencari air, tetapi kita tidak mendapatkannya. Sedangkan waktu sholat sudah masuk. Yang kedua, ketika sedang sakit. Apabila kita terkena air di bagian anggota wudunya, maka sakit kita akan bertambah parah. Maka kita diperbolehkan untuk tayamum. Yang ketiga yaitu ketika kita dalam perjalanan atau musafir. Dan ketika kita dalam perjalanan, maka sangat sulit mendapatkan air, maka kita diperbolehkan menggunakan tayamum ketika akan melaksanakan sholat. Berikut syarat-syarat tayamum. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, telah berusaha mencari air tetapi kita tidak mendapatkannya. Yang ketiga, ada uzur atau sakit, bepergian, dan lain-lain. Yang keempat, dengan debu atau tanah yang suci. Selanjutnya yaitu rukun tayamum. Rukun tayamum yang pertama yaitu niat. Lalu yang kedua, mengusap kedua telapak tangan yang berdebu pada muka. Yang ketiga, mengusap kedua telapak tangan yang berdebu pada kedua tangannya sampai siku. Dan yang terakhir adalah tertib. Apa saja hal-hal yang bisa membatalkan tayamum? Yang pertama, yaitu yang bisa membatalkan tayamum adalah segala sesuatu yang membatalkan wudu. Maka itu juga bisa membatalkan tayamum, seperti kita kentut atau terkena najis atau kita ketiduran, itu bisa membatalkan tayamum. Yang kedua,
mendapatkan atau melihat air sebelum mengerjakan sholat. Tapi bagi orang yang menemukan airnya setelah sholat, maka ia tidak diwajibkan mengulang sholatnya walaupun waktu sholatnya masih ada. Nah, bagaimana tata cara tayamum? Kita perhatikan gambar berikut. Tata cara tayamum. Yang pertama, silakan anak-anak, kedua telapak tangan diletakkan pada tempat yang mengandung debu. Lalu yang kedua, telapak tangan ditiup atau dikibaskan agar debu yang menempel tidak terlalu tebal. Yang ketiga, usapkan kedua telapak tanganmu ke muka hingga merata seperti mengusap wajah saat wudu. Yang keempat, kedua telapak tanganmu diletakkan pada tempat yang mengandung debu. Seperti langkah yang kedua tadi, diusahakan tempatnya berbeda ya, jangan di tempat yang sama. Yang kelima, usapkan telapak tanganmu seperti mengusap tangan ketika wudu, dimulai dari tangan kanan. Dan yang terakhir atau yang keenam, membaca doa akhir tayamum seperti doa akhir wudu. Nah, anak-anak silahkan bisa mempraktekkan sendiri ya tata cara tayamum. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Bu guru mohon maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.